Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, iaitu Profesor Dr. Mat Nasi Ibrahim menganggap dia dizalimi apabila perkhidmatannya ditamatkan dalam tempoh 24 jam. Mat Nasi menjelaskan dia juga tidak diberi sebarang ruang untuk perbincangan atau peluang membela diri sekiranya keputusan dibuat melibatkan salah laku integriti atau kes jenayah. Melalui satu temubual yang dikongsikan, Mat Nasi maklum penamatan ini adalah persetujuan bersama ahli lembaga pengarah FINAS dan dirinya tidak pernah dipanggil untuk berbincang. Jelasnya dia menerima surat penamatan perkhidmatan itu daripada pengerusi FINAS yang baru dilantik, Datuk Kamil Osman, pada Rabu jam 4:30 petang. Menurut Mat Nasir, sekiranya ada masalah integriti dan jenayah, dia berhak dipanggil untuk membela diri namun ia tidak berlaku. Tambah Mat Nasir, dia tidak menolak wujud unsur kroni dalam pentadbiran FINAS yang kurang bersetuju dengan pendiriannya sekaligus bersepakat untuk tidak lagi bekerjasama. Tegasnya perkara itu sememangnya tidak bagus namun ia pasti berlaku dalam mana-mana organisasi. Dalam pada itu, Mat Nasir berpendapat ada manusia yang sukar untuk menerima teguran biarpun tegurannya itu adalah untuk kebaikan. Terdahulu, Mat Nasir memulakan perkhidmatan pada 1 November 2021 dan sepatutnya menamatkan kontrak pada Oktober depan. Mengulas mengenai perancangan peribadinya, Mat Nasir mahu mengambil tempoh untuk berehat setelah berkhidmat selama 1 tahun 7 bulan. Bagaimanapun, beliau masih terbuka untuk bekerjasama dalam pembangunan industri filem tempatan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan isu ini dapat diselesaikan secara baik dengan segera.